Selamat pagi, oh, gitu, di depan kita ini durian si Dodol. Masih di perkebunan Pak Sujarwo di Karangintan. Dodol ini adalah salah satu durian unggul dari Kalimantan Selatan. Nah, ini pohonnya seperti ini. Ini rasanya manis ya, Pak ya? Manis. Ini informasi dari Pak Jarwo, ini manis legit. Kalau untuk lomba pertama di sini tahun 90-an kalau nggak salah, kalau belum sampai mah mungkin. Juaranya justru nomor satunya kalau di sini itu waktu itu sudah dodol. Oke. Ini pernah jadi juara di Kalimantan Selatan ya? Untuk tingkat lokal sini aja. Untuk lokal provinsi kah, kabupaten, Pak? Waktu itu apa ya, saya kurang tahu. Waktu itu saya belum begitu anu bang waktu itu. Cuman jelas itu nomor satu waktu itu. Oke, ini kalau nggak juara satu provinsi, kabupaten ya. Tapi yang jelas ini sudah disertifikasi ya. Sudah disertifikasi menjadi salah satu durian unggul di Kalimantan Selatan. Selain si hijau, si japang, sama mantuala batu hayam. Nah, ini pohonnya. Ini kebetulan sudah dipanen semua nih di bulan Oktober tadi ya, Pak ya? Iya. Di bulan Oktober tadi nih. Wih, masih ada, Pak. Satu, Pak. Oke, nih, ada dua. Oh, ini masih ada, coy. Yang pegang kembang belakangnya. Ini masih ada. Dikira sudah habis. Ternyata masih ada nih. Nah, saya zoom ya. Nah, masih ada. Oh iya. Masih ada dua. Di bentuk buahnya seperti ini. Kecil, biasanya besarnya kecil, ya? Juga kurang lebih si Jepang juga. Oh, oke, biasanya besarnya sama dengan si Jepang tadi. Nah, ini si Dodol. Terima kasih, selamat pagi.